Bueno, Luis Harold Arnau y Antio. Entonces, kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis akhlak mulia dan disusun oleh Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab susunan beliau, pahala yang berterusan sampai kepada pengarang dan penulis kitab ini. Tajuk yang diberi oleh Syekh Fahmi sesuai dengan hadis di bawah ini ialah memelihara anak yatim. Matan hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك ابن أنس بالسبابة والوسطى. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memelihara anak yatim, sama ada anak yatimnya sendiri atau anak yatim orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di dalam syurga. Perawi hadis ini iaitu Malik bin Anas mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini di riwayatkan daripada seorang sahabat, nama dia Abu Hurairah. Bukan nama dia ni, gelaran dia Abu Hurairah. Diceritakan Abu Hurairah ni membesar juga dalam keadaan yatim. Dia membesar dengan mak dia. Yatim ni orang yang kematian ayah. Kalau manusia, yatim ni nisbah pada orang yang kematian ayah dan dia masih belum sampai umur baligh. Adapun pada haiwan, yatim ni nisbah pada haiwan yang kematian ibu. Beza antara manusia dengan haiwan. Jadi kalau haiwan, mak dia mati, maknanya haiwan tersebut kita kelaskan dia sebagai haiwan yang yatim. Adapun manusia macam kita ni dipanggil yatim sekiranya dia kematian ayah satu, kemudian dia belum sampai umur baligh. Adapun bila dah sampai umur baligh, maka hilanglah istilah yatim itu pada dia. Baik. Periwayat hadis ni Abu Hurairah juga disebutkan membesar dalam keadaan yatim. Dia duduk dengan mak dia lah. Dia berhijrah dalam keadaan dia miskin. Dia bekerja ambil upah.
dengan seorang perempuan yang bernama Busrah untuk makanan perut dia. Maksudnya untuk mengisi perut dia. Dia bekerja ambil upah jadi khadam kepada seorang perempuan yang bernama Busrah binti Ghazwan. Sehinggalah ringkasnya Allah Ta'ala kahwinkan dia. Allah Ta'ala kahwinkan dia ni pun selepas daripada Nabi wafat. Waktu hidup Nabi, sebagaimana yang saya selalu ulang kisah Abu Hurairah, sibuk dengan ilmu. Di mana ada Rasulullah, di situlah ada Abu Hurairah. Sehingga ulama sirah mengatakan Abu Hurairah ni umpama bayang kepada Nabi. Sebagaimana kita ada bayang dan bayang tak pernah terpisah daripada kita, begitulah ibaratnya Abu Hurairah ni macam bayang. Di mana berjalannya Rasulullah, di situlah ada Abu Hurairah. Hadis yang ke-11 ni pun dah hadis yang keberapa dah ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dipetik oleh Syekh Fahmi bubuh dalam kitab dia ni. Hadis sebelum ni yang kita baca kenaan dengan seorang imam perlu meraikan orang di belakangnya pun diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga. Baik, jadi kahwin Abu Hurairah ni selepas daripada wafat Nabi. Dia kata zawwajanillah, Allah Ta'ala mengahwinkan aku. Dan dia ni pernah dilantik sebagai wali Madinah. Orang yang bertanggungjawab menjaga Madinah. Maknanya orang besar di Madinah. Tapi pangkat yang dia milik tu sedikit pun tak merubah tabiat dia. Sama ada dia sebelum jadi khalifah ataupun jadi wali di Madinah tu, itulah juga watak yang dia bawa bila dia jadi wali di Madinah. Bahkan orang pernah bertemu dia waktu jadi wali di Madinah tu, lalu di jalan-jalan di Madinah tu dalam keadaan yahmilul hatab ala dhahri, pikul kayu api sendiri atas belakang. Kalau kita agak maknanya pikul gas sendiri, pergi cari gas sendiri. Habis gas rumah, pergi kedai beli gas sendiri. Tarah apa ni? Pergi cari gas sendiri ni. Wali kepada Madinah. Pemerintah kepada Madinah. Itu kata tak berubah perangai dia. Masa dia jadi rakyat biasa, masa dia jadi pemimpin. Tapi bukan kata salah ni tuan-tuan eh. Bukan kata salah. Kalau berubah pun sebab kesibukan dah tak sama. Jangan pula pakai, oh kisah tengok Abu Hurairah. Dia tu jadi pemimpin je terus berubah. Jangan pakai gitu. Ada juga hadis-hadis yang lain lagi. Bila mana seorang pemimpin datangkan Nabi ajar, suruh bangun dan hormat kepada pemimpin tu kan. Jangan pula kita jadikan hujung. Oh tengok dalam sirah ada sahabat-sahabat yang naik jadi pemimpin. Duk beratur ramai-ramai dengan orang biasa. Ya. Tak ada duk sedia hidangan VIP. Janganlah buat gitu. Ada lagi hadis lain. Sebab tu nak faham agama ni dia kena ramu semua. Barulah kita boleh faham agama. Tahu sebutir, cerita sebutir. Jenuh gitu. Mulalah status kita hari ni dengan 10 tahun akan datang tak sama orang tengok. Sebab apa? Baru temu pula selepas 10 tahun. Sobat. Ni Abu Hurairah cerita tabiat dia. Ulama sirah meriwayatkan tabiat Abu Hurairah ni waktu dia jadi pemimpin pun tak berubah lah perangai dia. Dia buat kerja sebagai hamba gitu. Maknanya sebagai orang susah. Sebab dia terbiasa orang susah.
Jadi duk buat kerja macam orang susah juga walaupun pada masa tu dia dah ada gaji lah waliul Madinah ni. Baik. Jadi Abu Hurairah ni radhiyallahu anhu ketika dia dah ada anak dah. Ada bini, ada anak. Ni antara yang disebut dalam kitab Hayatus Sahabah. Hidup dia dalam rumah tangga ni, kalau pada waktu malam, dia 1/3 daripada malam tu, waktu dia beribadat. Waktu dia beribadat. Seluruh malam bagi 3. Gitu. Maknanya 1/3 awal malam, waktu dia beribadat. Bila masuk 2/3 malam, pada masa tu dia mula kejut isteri dia untuk bangun beribadat juga. Bila masuk 1/3 yang terakhir, dia kejut anak dia pula bangun beribadat. Ya, maknanya apa? Maknanya ulama sebut, sepanjang daripada malam dia tu, di rumah dia tak sunyi daripada orang yang beribadat. 1/3 dia. 1/3 yang kedua, bini dia pula. 1/3 yang ketiga, dia kejut anak dia pula. Maknanya ada je setiap malam tu, sepanjang malam tu, orang yang menghidupkan ibadat di dalam rumah tersebut. Kita kalau bangun, seorang diri. Tak? Ataupun bini bangun. Kita tak bangun-bangun. Tidur situlah kita. Subuh baru bangun. Bangun kejutkan isteri. Isteri bangun kejutkan suami. Kejutkan suami kena marah pada suami. Tengok-tengok dah. Bini nak buat pahala, ajak suami sekali bangun tiang. Tengok-tengok kena marah. Mu tak payah suruhlah aku buat benda sunat. Tengok. Dia orang ngaji nak macam mana? Biarlah tuan-tuan dia orang ngaji. Dia dah mengaji lama di Masjid Batu Nam. Benda sunat pula, tak payah. Kita seorang kalau tahu dia jenis macam tu lah. Kalau dia jenis memang harap kita kejut sekali beribadat, molek. Sangat-sangat elok menghidupkan rumah tangga dengan beribadat sama-sama pada waktu malam. Baik. Anak dia ni, waktu dia pernah jadi wali tu, pernahlah diejek-ejek oleh kawan-kawan dia. Iyalah anak pembesar. Takkanlah seorang anak pembesar tak ada mah surat di tubuh. Seutas pun tak ada mah di tengkuk ke di leher kan rantai. Ataupun cincin ke sebentuk. Ataupun gelang ke se... Gelang apa panggil apa? Penjodoh bilangan. Bilangan. Seutas juga. Gelang pun seutas juga. Rantai pun seutas juga. Takkanlah anak pembesar ni tak ada emas di tubuh. Tu anak dia balik bagi tahu pada ayah dia. Member-member kat sekolah. Kalau contoh macam kita lah. Ejek lah dia. Anak pembesar apa gini? Kata anak pembesar emas pun tak ada. Satu pun tak ada di tubuh. Baik. Lalu dia pun bagi tahu pada anak dia, ya bunayyah. Bunayyah ni dia panggil isim tasghir daripada binti, bintun lah kita. Bintun ditasghirkan kalimah tu nak menunjukkan anak dia ni seperti anak kecil duduk dalam jiwa dia. Walaupun besar, maknanya kasih dia pada anak dia dipanggil ya bunayyah. Kita terjemah wahai sayang tu lah. Gitu tepat dia. Baik. Jadi dia kata, beritahu pada kawan-kawan tu. Dia kata, inna abi. Sesungguhnya ayah aku ni bukan tak nak pakaikan emas padaku. Bukan maknanya tak mampu nak beli emas nak pakaikan padaku. Tapi, inna abi yakhsha alaiya harrallaham. Dia kata,
Ayah aku pesan bagi tahu, dia kata, ayah aku ni takut kalau-kalau pakai mah nanti menyebabkan aku ni terdedah dengan panasnya api neraka di akhirat. Ha, kepada tidak ambil daripada sumber haram tu. Tapi kebimbangan-kebimbangan lain berlaku. Sebab tu disebut Abu Hurairah ni seorang yang ada dua sifat. Satu taqiyun, yang kedua wari'un. Seorang yang bertakwa. Bertakwa maknanya beringat tiap-tiap masa. Kan aku pakaikan penuh pada anak aku kan duk menyombong pula di sekolah. Ha, kan dia jadi gitu kan? Anak kita ni suka je berbangga-bangga dengan kekayaan ayah. Padahal bukan kekayaan dia. Kekayaan ayah dia. Jadi sombong pula di sekolah. Asalnya molek-molek jadi orang biasa-biasa. Tiba-tiba bila dah naik jadi wali Madinah. Ada driver di atas. Ha, jadi rasa lain pula. Ha, jadi Abu Hurairah kata, aku tak pakaikan tu. Beritahu pada kawan-kawan, ayah anda tak pakaikan pada anak anda. Barang-barang mah tadi tu. Sebenarnya takut nak jaga anak anda daripada panasnya api neraka. Ha, sebab tu dia ada sifat takwa, dia ada sifat warak Abu Bakar. Apa? Abu Hurairah ni. Baik. Ada seorang sahabat yang bernama Marwan Ibn al-Hakam. Dia nak test. Nak tahu Abu Hurairah ni perangannya macam mana. Lalu dia hantar seorang khadam dia bagi kepada Abu Hurairah ni 100 dinar emas. Ha, tapi pada hari yang lain pula dia mari, hatta yang lain pula mari beritahu kepada Abu Hurairah, yang utusan aku bagi hari tu 100 dinar mah tu sebenarnya tersilap. Ha, dia nak uji je Abu Hurairah sebenarnya. Mula-mula dia hantar seorang utusan bawa 100 dinar bagi pada Abu Hurairah. Abu Hurairah ambil lah. Lepas tu hari berikutnya dihantar seorang lagi pula, diberitahu yang 100 dinar diberi semalam tu rupa-rupanya silap orang. Bukan nak bagi pada engkau sebenarnya, nak bagi pada orang lain. Tapi jatuh ke tangan engkau. Maka kata Abu Hurairah, dia kata, harta 100 dinar yang kau bagi pada aku semalam tu tak ada dah, dia kata, akhrajtuha fi sabilillah. Tak duduk pun tangan dia maknanya. Boleh 100 dinar terus fi sabilillah. Itu orang tak ada harta dalam hati. Ha, kalau tuan-tuan, saya pernah juga dengar budak-budak Yusin. Budak-budak Yusin kan? Dia pernah cerita tentang mantan mufti wilayah, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Walaupun ada orang marah pada Dr. Zul ni, tak apa. Kita ambil perangai comel dia. Setiap orang ni, kita sendiri pun ada perangai comel, ada perangai tak comel. Ini perangai comel dia. Budak USIM ni bekas ex-student saya lah. Bila mengaji peringkat universiti, masuk USIM. Jadi dia cerita. Kuliah duha di masjid USIM. Dia kata Dr. Zul ni, kalau orang holo pada dia, dia tanya dulu, ni sumbangan daripada mana? Kalau daripada pelajar, dia pegang sekejap, dia olah balik pada pelajar. Kalau daripada masjid, tak apa. Dia ambil. Tapi kalau mari daripada pelajar, pelajar yang kutip daripada kalangan dia orang untuk bagi kepada penceramah dia pada masa tu, maknanya dia pegang sekejap, lepas tu dia olah balik. Ambil lah, masuk dalam tabung pelajar. Tu nak cerita macam mana Abu Hurairah nak suruh nampak. Gitu lah, singgah. Singgah di tangan Abu Hurairah. Fi sabilillah pula. Aku nak buat apa duit ni? Aku nak buat apa? Aku dah ada kerja dah. Aku dah ada gaji dah, contoh. Aku dah ada itu ini dah. So aku nak buat apa lagi?
Kalau kita tak cukup nak, jenis tak cukup kita ni, walaupun dah ada gaji tetap dah, tapi dah nak buat macam mana perbelanjaan lebih daripada pendapatan, dipanggil apa? Defisit. Gitu. Tuan-tuan, kau orang ekonomi. Tak lama lagi nak bentang ekonomi ni kan, gaji naik ke tidak ni tuan-tuan. Cuma nak sebutnya gitulah. Perbelanjaan lebih daripada pendapatan. Pendapatan RM5,000 je. Kereta kepala hash sebuti tu RM1,500 dah. Rumah pula RM2,000. Ha, kira. Nak minyak lagi, nak tu lagi, anak-anak sekolah lagi, mula garup pada. Sebab tu jadi tak cukup kita sebab apa? Perbelanjaan lebih daripada pendapatan. Tapi kalau kita jenis orang yang hidup biasa, daripada dulu kita orang yang hidup biasa, ada lebih simpan. Ada lebih bagi pada anak sikit, tiga orang anak, tiga tabung contohnya. Ataupun bagi pada mak, mak mertua, bagi pada bini, bagi pada habis juga. Cuma bila kita ni jenis belanja lebih tak cukup lah. Naik gaji pun tak cukup juga. Ni duk tunggu ni, duk tunggu PMX umum ni. Nak ambil hash pula dia tu. Tak umum lagi duk kira dah. Duk kira-kira duk air nak tukar ADV 160 contoh. Padahal tak tahu lagi berapa sen nak naik, tak tahu lagi. Duk kira-kira duk. Patutnya baru lega sikit. Sebab apa? Sekarang tak berapa nak cukup. Bila naik sikit orang lega dia tu. Bolehlah bernafas sikit. Duk, dia duk fikir nak tambah dah ni. Nak ambil iPhone 16 dia tu. 16 ada. Ada lagi ni. Tunggu keluar 16. Nak ambil iPhone 16. Tu benda yang duduk dalam hati kita jadi perbualan kita tiap-tiap masa. Padahal aduk pakai iPhone 15 dah tu nak tukar lagi. Tak puas. Sebab apa? Dunia duduk dalam hati kita. Itulah bicara kita. Dan itulah jadi lambang kebanggaan kita. Nak letak pun tak malu tengah-tengah duduk semayang depan tu. Tengok lambang Apple. Kau lambang apa? Lambang anggur. Apa lambang anggur? Ni lambang Apple ni tengok ni. Tak malu nak letak depan kan? Letak pun cara terbalik. Nampak kata Apple tu. Kenapa jadi gitu kan? Padahal telefon je. Padahal kita guna untuk pedok boleh pahala. Maha tak guna untuk pedoh. Tak ada apa-apa pahala. Boleh dosa buat apa. Kalau murah guna dalam pahala, baik lagi daripada yang maha guna untuk jalan dosa. Tu kalau orang mikir gitu, tak ada apa. Lambang tu, lambang ni, tak ada apa. Hash ke, W ke, apa lagi lambang tuan-tuan? Bubuh gila. Mu nak letak lambang apa pun. P kau. Ikutlah nak bubuh apa pun. Tak ada apa. Asal yang aku naik ni, boleh bawa pergi tempat ibadat jadi. Tu sepatutnya ukuran orang ada agama, orang ada ilmu. Baik. Ni cerita Abu Hurairah. Gitu. Dia diuji oleh khalifah pada masa tu. Jadi dia kata tak ada dah. Aku bagi fisabilillah dah. Sehingga sekejap tanganku, aku bagi fisabilillah. Tapi dia tak berhenti setakat tu. Sebab duit yang boleh pada dia tu, dia dah bagi pada sabilillah. Dia kata, ha, ambil duit aku 100 dinar, aku gantilah. Tu baik tak baik Abu Hurairah. Benda tak ada di hati dia. Nak ambil. Kita payahlah nak buang benda-benda macam tu. Bukan salah kasih. Salah bila kita kasih siapa lebih daripada yang sepatut dikasih. Apatah lagi jadi engkar pada perintah yang mari melalui jalan harta. Suruh bantu sahabat, apa sahabat-sahabat, anak-anak yatim yang terimpit, tersepit, ikut dia. Tu jadi masalah tu. Harta yang kita milik tu. Kasih pada dia tak salah. Kalau tak kasih, kita tak jaga pula letak sembarangan. Tak boleh juga gitu. Kena kasih. Ada kereta, jaga kereta tu. Kunci kereta bila kita tak naik.
Ha, kalau tak kasih, kau duduk mana pun letak tengah panah, letak tengah ni dengan sebab apa tak ada kasih. Kunci pun tidak, ambillah siapa nak. Ha, nampak tak boleh gitu, agama tak ajar gitu. Kasih pada kita. Tapi jangan lebih daripada kasih pada yang sepatut dikasih. Ha, baik, tu Abu Hurairah. Baik, hadis dia. 15 minit. Kita tak panjang sebab hadis sebelum ni kata jangan panjang. Jangan risau. Masuk waktu isyak kita berhenti. Ya? Hadis ni Nabi sebut kafilul yatim. Syekh Fahmi terjemah. Orang yang memelihara anak yatim. Kafil ni, bukan kafir. Kafil dengan lam. Boleh jadi lelaki. Boleh jadi juga perempuan. Boleh jadi lelaki dan boleh jadi juga perempuan. Kalau perempuan siapa? Ibu. Ibu-ibu kepada anak tu. Anak tu kematian ayah kan? So jadi yatim dia. Jadi ibu tu. Ibu tu boleh masuk dalam hadis ni juga. Habis tu yang lelaki? Yang lelaki tu bukan ayah dia lah. Kalau tidak tak yatim lah dia. Ayah dia jaga dia. Maknanya orang yang dekat dengan dia. Sebab tu dia kata lahu au li ghairihi. Itu dia kata. Yatim yang mana anak yatimnya sendiri atau anak yatim orang lain. Maksud anak yatimnya sendiri itu bukan maknanya ayah dia dah. Ayah dia matilah baru anak dia jadi yatim. Habis tu maksud yatimnya sendiri tu maknanya orang yang bertanggungjawab untuk jaga anak kecil ni selepas kematian ayahnya. Siapa? Tok. Siapa? Pak saudara. Siapa? Anak lelaki. Kalau anak lelaki tu ada anak lelaki yang dah besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Maknanya adik-beradik kepada anak yatim tu lah. Yang besar. Mula-mula sekali, Tok. Tok ada lagi. Anak mati dah. Ada tinggal cucu. Maknanya kewajipan tu atas datuk. Kalau datuk tak ada dah, pak saudara. Banyak kan kes-kes yang kita tengok dalam soal apa tu. Kes aksiden, kematian satu keluarga yang tinggalnya anak yang tak pergi, tak turut pergi sekali. Duduk di asrama. Kalau dulu yang duduk di ma'at tahfiz tu. Mati sekeluarga, mak, ayah, adik, beradik, tinggallah dia dua beradik kan. Ada seorang yang dalam kereta tu tak meninggal. Lepas tu seorang lagi abang dia yang duduk di ma'at tahfiz tu, tak meninggal juga. Kalau dia bawa rumah balik, maknanya dua-dua tu yatim. Tanggungjawab siapa? Kalau ada tuk-tuk. Tak ada tuk, pok sedara. Dalam soal khabar tu, pok sedara jaga. Tak ada pok sedara, mak sedara jaga. Tu dia panggil kafilul yatim. Kalau mak, mak boleh juga. Mak masuk juga dalam hadis ni. Seorang ibu yang menahan diri dia daripada kahwin kerana nak jaga anak yatim. Termasuk dalam hadis ni. Tu lebih perempuan yang bila kematian suami ada anak kecil masih taraf yatim. Jangan gaduh fikir. Gaduh. Jangan cepat fikir nak kahwin lain. Gitu. Itulah ni pesan ni. Tapi pesan pada orang dah berumur belakang. Nampak belakang tu tak? Tak ada yang muda. Yang muda. Anak kecil-kecil lagi. Suami meninggal. Jangan dalam hati hidup tercetus dah. Kita kahwin lain lah. Dia tu. Pahala besar menunggu ni. Kalau anak kita sendiri tu, kita jaga. Termasuk dalam kafilul yatim. Sebab ada hadis lain yang menyokong. Ada hadis Nabi sebut ana awwalu man yaftahu babal jannah. Nabi kata, aku ni orang yang mula-mula buka pintu syurga. Kita tengok dia walaupun dia orang akhir. Nabi kita Muhammad ni orang yang terakhir dari segi Nabi dan Rasul. Tapi masuk syurga selagi mana dia tak buka, Nabi Adam tak boleh masuk. Nabi-nabi lain tak boleh masuk, umat lain tak boleh masuk. Tu istimewanya dia. Jadi dia kata ana, Nabi kata awwalu man yaftahu babal jannah. Aku orang mula-mula sekali buka pintu syurga. Bila aku buka pintu syurga ni, Nabi kata fa idza mra'atun tiba-tiba idza lil fujaah dipanggil.
Maka tiba-tiba mari seorang perempuan tu badiruni bersegera datang padaku. Meluru padaku. Maka aku pun kata, man anti muni siapa? Tiba-tiba mari ni aku buka pintu syurga. Dia pun kata, aku ni seorang perempuan yang dulu ketika di dunia kematian suami, maknanya dia armalah. Istilah hari ni orang guna armalah, ibu tunggal. Orang putih panggil single mother. Gitu betul tak tadi? Takut salah tuan-tuan. Tuan-tuan yang orang hebat-hebat bahasa Inggeris. Lepas kematian suami tu, dia tahan diri dia daripada kahwin. Maknanya ada orang nak masuk meminang dia pun, tak apalah, saya ada anak kecil, nak jaga anak kecil, tak naklah kahwin. Maka perempuan ni dia kata, aku dulu atas dunia kematian suami, ada anak kecil, anak yatim, maka aku tahan diri aku daripada berkahwin, aku jaga anak ni. Aku jaga anak ni, maka pada hari ni Allah Ta'ala perintahkan aku bersegera pergi bertemu dengan engkau selepas kau buka pintu syurga tu. Isyarat sini nak bagi tahu pada apa? Cepat masuk syurga perempuan macam tu. Dan tinggi kedudukan di dalam syurga. Dihampir dengan Rasulullah kan? Sebab hadis ni sebut, kehadai isyarat dia dengan sababah dan wusta. Yang sababah ni, yang kita guna untuk tunjuk ni. Wusta ni jari tengah ni. Maknanya berdekatan dengan Rasulullah. Dekat tu maknanya orang yang cepat masuk syurga ataupun dekat kedudukan dia dalam syurga dengan Rasulullah. Tu perempuan boleh dapat macam tu. Orang yang mati suami, anak ada lagi, taraf anak yatim, lepas tu tahan diri, tak kahwin, maka kelebihan dia, dia akan masuk syurga cepat. Masuk syurga cepat. Tu jalan nak masuk syurga tu kan. Siapa-siapa nak masuk syurga cepat, perempuan ni jalan dia salah satunya. Jangan balik doa suruh suami mati pula. Balik doa suruh suami mati cepat-cepatlah, aku nak jadi apa? Penjaga anak yatim ni. Selagi anak kecil ni dah besar tak jadi anak yatim pula. Nak masuk syurga cepat. Jangan gitu pula. Cuma nak sebutnya bila berlaku macam tu, itu salah satu daripada jalan cepat kita ke syurga Allah. Baik. Tu ada hadis sebut tu. Mana tadi? Jadi Nabi sebut, kafilul yatim lahu. Penjaga anak yatim baginya. Maknanya anak yatim yang ada hubung kait dengan dia lah. Dia pak saudara ataupun dia tok kepada anak yatim tersebut. Au li ghairihi. Ni yang tak ada kena-mengena. Suku sakat kita pun lebih juga tu. Kalau yang apa? Yang ada hubungan keluarga dengan kita, tak pelik. Tak pelik pun ada juga orang payah. Pak saudara kadang-kadang, tak peduli pun. Nasib baik ayah dia ada KWSP. Nasib baik ayah dia ada perkeso. Nasib baik ayah dia ada dah tu KWSP perkeso tu. Kita tak tolong pun tak apa. Tu ada juga jenis adik-beradik macam tu. Kena ayah dia tak ada KWSP, tak ada perkeso, tak ada hibah, tak ada caruman insurans dan apa? Kosong. Mak pula jenis tak kerja waktu hidup. Ngaji sama-sama tinggi dengan ayah. Tapi dah taat pada suami. Suami kata awak jadi suri-suri rumah lah. Jaga anak, didik anak, besar anak. Saya kerja seorang je. Tengok-tengok. Usia suami pendek. Bini tak kerja. Simpanan pun tak ada. Maka kalau ada adik-beradik yang cakna, adik-beradik kena tolong. Pahala besar dia tunggu ni. Pahala besar. Kalau tak ada adik-beradik yang nak tolong pun, orang suku sakat termasuk juga dalam hadis ni. Au li ghairi tu. Siapa suku sakat ni? Jiran. Sebelah rumah kita, kita tahu baru kematian suami, anak dia pun kecil-kecil, ada ramai pula tu 5 orang. Jangan duk intai-intai nak buat yang kedua. Penyakit itu. Intai untuk tengok keperluan dia. Anak kecil-kecil nak pampers, beli pampers. Anak kecil-kecil mak dia nak keluar pergi ke mana pun payah, kita beli barang dapur bagi pada dia. Tu jiran-jiran, intai-intai tengok jiran sebelah-sebelah. Kau ada yang yatim, masuk dalam hadis ni juga, au li ghairihi.
ataupun yang duk ada dalam grup kita tu. Ha, tu kan? Ha, realiti sikit. Yang duk ada dalam grup kita, grup sekolah rendah, grup sekolah menengah, grup taman, grup masjid, grup mana lagi? Grup motor, grup basikal, grup kereta, grup apa lagi? Macam-macam grup ada, tuan-tuan. Ha, tengok sekali tu dalam grup tu. Ada sahabat baru kematian suami, anak kecil lagi bantu. Ha, sebab apa? Walaupun grup tu diwujudkan kita dengan dia, kita duduk Lembah Kelang, dia duduk Pantai Timur, tapi sebenarnya dia dekat dengan kita tu sebab maklum daripada kita dalam grup tu. Ha, jangan tunggu duduk depan mata saja, jangan tunggu yang duduk sebelah rumah saja. Ni yang dalam grup ni dekat dengan kita ni. Sahabat-sahabat satu sekolah dengan kita, ramai je. Yang perempuan-perempuan, kematian suami, anak dia, anak yatim, bantu. Tak payah banyak pun tak apa, pakat sikit-sikit seorang. RM50 seorang sebulan bagi pada dia. Sebab apa? Sebab kita tahu dia ada anak yatim. Lebihnya duduk dalam syurga dekat dengan Rasulullah. Tu auli ghairihi tu. Patut tuan-tuan contoh pergi sendirilah. Banyak lagi lah auli ghairihi ni. Baik. Nabi kata ana wa huwa. Nabi kata aku dan dia. Dia tu siapa? Kafilul yatim tu lah. Penjaga anak yatim tu, sama ada anak yatim dia sendiri ataupun anak yatim orang lain tu. Ana wa huwa kahataini fil jannah. Nabi buat isyarat dengan dua tangan, dua jari dia. Sahabat yang meriwayat hadis Nabi ni pun isyarat dengan dua jari juga. Dia turun gitu lah. Maknanya kalau kita baca hadis ni, riwayat ke hadis ni, tunjuk. Dua jari. Gitu. Sebagaimana kita tengok guru baca ayat hadis ni. Sebagaimana tengok masa Syekh Fahmi baca, Syekh Fahmi tunjuk dua jari gini. Maka kita baca, kita pun tunjuk juga. Macam dalam kitab Haqa'iq Anit Tasawuf kan. Bila Nabi baca kalimah La ilaha illallah, Nabi isyarat dengan tangan. Maka kita pun baca hadis tu begini. Dia ambil daripada mana tu? Guru ke guru ke guru ke guru. Sampailah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tengok Nabi, tabi'in tengok sahabat, tabi'in tengok tabi'i, kita tengok guru, guru tengok guru dia. Gitu. Serupa ni. Maknanya umpama kita buat tu, kita tengok tu, umpama sahabat tengok Nabi isyarat dengan tangan. Gitu akrabnya, dekatnya hadis tu dengan hati kita. Saat kita tengok, oh gini rupanya Nabi isyarat pada sahabat dia, begitulah aku tengok guru isyarat dengan dua jarinya pada masa kita dengar hadis tu. Baik. Tu dekatnya antara orang yang jaga anak yatim dengan Rasulullah di dalam syurga. Wa asyara rawi wa huwa Malik bin Anas bisababati wal wusta, dengan jari tengah dan juga dengan jari telunjuk kita panggil ya wusta. Dia ada nama setiap jari kita ni. Ibhamnya, sababahnya, wustanya, khinsirnya. Tu dia ada nama-nama dia setiap jari tu. Sebagaimana kita panggil lah. Baik. Jadi hadis ni open, maknanya bukan untuk lelaki saja, termasuk juga perempuan. Dalam hadis lain ada berkenaan dengan perempuan, isteri ni. Seorang suami, apa, seorang isteri yang kematian suami. Jaga anak yatim ni. Nabi sebut macam mana? Ana wa mra'atun. Aku dengan seorang perempuan yang sufa'ul khaddain. Nabi sebut. Sufa'a ni makna dia pipi perempuan tu kiri kanan tu jadi hitam. Kenapa jadi hitam? Sebab dia duduk buat kerja berat nak tanggung anak yatim yang dia bela tu. Anak dia sendirilah. Keluar pagi, balik petang. Keluar pagi, bawa bungkusan nasi-nasi lemak. Buka gerai tepi jalan contohnya kan. Bila tak ada dah suami yang membantu, dia membanting tulang pak kerak dia urus anak di rumah lagi. Lepas tu keluar pergi meniaga pula, petang balik. Maknanya gambaran perempuan tu sibuk, tak sempat nak urus diri sendiri. Tak sempat lah nak pakai Hazeline Snow. Kalau dulu tuan-tuan
Kan zaman tuan-tuan puan-puan muda-muda dulu kan, ada kan satu produk duk keluar dalam TV tu, warna putih pakai di muka nak suruh jadi putih ke apa, tahu tuan-tuan? Sekarang ni macam-macam lagilah namanya. Tak sempat nak peduli. Dia tak sama lah dengan hadis yang disebut seorang perempuan yang zatu mansabin wa jamal, seorang perempuan yang ada kedudukan dan kecantikan datang pada seorang lelaki, goda lelaki tadi. Lepas tu lelaki tu kata apa? Inni akhafullah. Dalam hadis tujuh golongan duduk di bawah penaungan Arasy tu. Lelaki yang macam tu digoda oleh perempuan yang dah cuma sabin wa jamal. Yang tu perempuan tu tak sama lah dengan yang perempuan duduk dengan Nabi dalam syurga ni. Sebab dia ada kedudukan, dia ada kecantikan, maknanya orang yang sempat berapa dia panggil? Melarang ke apa tuan-tuan? Berapa dia panggil? Berhias. Dia tak mari bahasa Melayu tuan-tuan. Berhias. Panda bubuh atas muka ni pakai apa, di mata pakai apa, tengok ada jeragak sikit, bubuh ubat jeragak, tengok ada ketuak sikit, bubuh ubat ketuak, tengok ada apa lagi tuan-tuan, jerawat, nah, bubuh ubat jerawat. Macam budak-budak kita ini kan, kadang-kadang kita tengok ada bintang di pipi, tu bintang tu dia beli di farmasi tu, nak suruh hilang jerawat di muka. Ni cerita perempuan, pipi jadi hitam sebab tak sempat nak pakai alat-alat makeup kerana sibuk dengan urusan jaga anak yatim. Hadis tu sebut kahataini yaumal qiyamah. Perempuan yang macam ni sibuk dia, ibu tunggal yang macam ni sibuk dia jaga anak yatim tu, Nabi kata seperti dua jari inilah dia dengan aku di dalam syurga nanti. Ni berita gembira untuk ibu-ibu tunggal yang masih ada anak yatim. Jangan sedih. Sebab apa? Syurga sedang menunggu, Rasulullah sedang menunggu untuk duduk berdekatan dengan perempuan-perempuan tadi. Baik. Habis dulu situ. Kadatang insya-Allah sambung hadis yang ke-12, berakhlak baik terhadap isteri ataupun kepada pasangan. Kadatang wallahu a'lam. Wa ilmuhu at-tam.